Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali kami di Pasar Hewan Grogo tanggal 15 September 2020. Ya, semuanya kami di lapak sapi Aceh. Ya, ini terlihat sapi-sapi Aceh, jantan, supur semua terlihat di depan kita ini kami, kategori untuk sapi penggemukan. Kita akan dekati lagi untuk cek harga sapi-sapi Aceh yang ada di Pasar Hewan Grogo. Oke, lanjut. Ya, ini hampir serentak semua ini kan, ukuran sapi Aceh yang ada di lapak ini kan. Ya, variasi harga mulai dari 8 juta. Mulai dari harga 8 juta sampai dengan 12 juta setengah ya per ekornya kan. Ya, punya abang kita ini kan dibuka harga 8 juta setengah per ekor. Sapi Aceh bulu hitam nih kan. Ya, untuk sapi Aceh seukuran ini kan dibuka harga 10 sampai 10.500. Ya, ini lapak sapi Aceh nih kan di Pasar Hewan Grogo. Yang merah bapak kerudungnya ada warna apa? Padu kena yum ya, Bina. Ya. Ya. 68. Ya, mantap nih kan sapi Aceh. Ya, untuk seukuran sapi ini kan sapi Aceh supur ya. Ya, tergolong harga mahal ini kan 16.800.000 kan. Ya, ini sapi Aceh semua nih kan ya. Sehat-sehat sapinya, cuman agak sedikit lebih kurus sapinya. Ya, cocok untuk kategori sapi penggemukan ya. Mantap, kita lanjutkan. Ya, ini pedetan sapi Aceh. Ya, ini indukan sapi Aceh dengan pedetannya. Ya, untuk kategori atau jenis sapi Aceh yang lagi buntingam sangat susah dijumpai di pasar hewan ya. Karena mengingat untuk harga sapi bunting lebih miring daripada harga pedetan ya. Daripada harga sapi indukan dengan pedetannya. Jadi mending orang menunggu beberapa saat lagi untuk menunggu lahirnya pedetnya. Jadi langka untuk kita jumpai sapi bunting di pasar hewan. Ya, ini juga kan ini sapi bakalan dari jenis sapi Aceh. Ini seukuran semua ini kan, taksiran harga untuk sapi seukuran ini kan sekitar 9 juta sampai 10 juta. Ya, mantap dari abang kita nih kan. Sapi Bali dengan pedet. Padu kena ya? Padu kena yung. 12 tengok. 2 tengok ya? 14 juta setengah. Ya, mantap nih kan. Sapi Bali dengan pedet jantan ya. Mantap. Ya, ini sapi Aceh. Ya, dibuka harga untuk sapi Aceh yang bulu hitam ini kan 9.800 ya. Ini lagi ada proses transaksi. Ya, punya abang kita ini kan.
Ya, di Pasar Hewan Grogol ini kan tanggal 15 September 2020 didominasi oleh sapi-sapi Aceh, bakalan super dan sapi indukan ya. Ya, istimewa kan. Ya, untuk proses perkembangbiakan sapi Aceh di kawasan Birun dan sekitarnya. Ya, ini juga sapi Aceh ini kan. Jantan agak mendung ah. Pada boh apa? Kuih boh. Tinggal leher tu ya. Pada taksiran harga untuk ni yang ni ikutnya apa? 1.8 juta. Okay, sampingnya apa? Sabah madu. Berarti masing-masing harga ini kan untuk 3 ekor sapi ini dibuka harga 10 juta 800 ya. Sapi paket ini kan punya abang kita ini kan. Bang April. Bang April. Ini ke nomor apa ini bang? 0852 06 06 72 01 ya. Ini punya Bang April ini kan di Pasar Hewan Grogo ya, di sel bagian tengah ya. Ini menjajakan sapi Aceh harga murah ya, sapi jantan ya. Istimewa kan, bagi yang berminat untuk memiliki sapi Aceh jantan dan betina bisa langsung menghubungi Bang April ya di Pasar Hewan Grogo. Ya, oke, kita lanjut. Ya, ini kan sapi Aceh 3 ekor ini kan termasuk sapi super ya untuk kategori penggemukan. Ya, cocok juga untuk harga yang dibuka oleh bang abang kita tadi juga. Ya, mantap. Sekali lagi buat yang berminat untuk sapi-sapi Aceh bisa langsung menghubungi ke nomor kontak yang sudah kita sebutkan tadi. Oke, kita lanjut. Ya, ini juga pedetan sapi Aceh ini kan 3 ekor di depan kita. Ya, mantapnya pedetan-pedetan super. Jantan semua ini kan. Ya, taksiran harga untuk sapi ya dibuka harga sekitar 4 juta setengah sampai 5 juta ya. Ya, ini juga indukan sapi Aceh ini kan dengan pedetan. Ya, mantap nih pedetnya, super. Ya, untuk masing-masing indukan dengan sapi Aceh dengan pedetan ini kan dibuka harga 11 sampai 12 juta nih kan. Sapi Aceh super ya. Indukan dengan pedetan super. Ya, ini juga pedetan dari indukan sapi Bali Bless ya. Ya, sapi Aceh ini kan laku 13 juta setengah ya, sapi Aceh super. Ya, mantap nih kan di lapak Bang Syahril. Ya, ini juga sapi Aceh ya, punya bapak kita ini kan. Ada dong pak padu kenang yum eh kalau good padu lagu ni waduh tip liu. Ya, ini barang sudah laku ini kan 10 juta ke atas ya, sapi bakalan dari jenis sapi Aceh. Ya, mantap ini kan sapinya super. Ya, itu dia kan suasana di Pasar Hewan Grogol tanggal 15 September 2020. Ya, suasana sangat semarak nih kan dengan sapi-sapi Aceh berbagai jenis, berbagai ukuran nih kan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan terinspirasi buat sahabat ternak semuanya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.